karena kami sadar tadi private developer itu adalah prime movernya. Semoga prime movernya itu sudah punya komitmen juga bukan hanya pada profitability dari komersial, tapi juga sustainability dari aspek environmental maupun aspek sosialnya. Jadi suatu perencanaan kawasan yang paling bermutu datangnya memang dari prime movernya. Sustainable Eco Green Living di Amsutra itu seperti apa sih? Kalau kita ikuti dari standar tadi GBCI-nya, ada standar-standar yang harus klasifikasi kelas dunia nih. Ya Pak Iwan ya? Nggak gampang sih. Ya, tapi paling tidak kami sebagai developer Amsutra yang sudah eksis selama 30 tahun, dan sejak awal kita punya master plan.